41, sekitar 41 sampai 42, 43 ini tadi. Hari ini sekitar 7 ton. 7 ton? Ya, yang di sini, ya, ada di sini aja ya. Tahun petani, kemitraan ini terus jalan. Petani itu dapat mendapat keuntungan yang lebih daripada dibeli-beli tengkulak yang lain. Dari PT SMK untuk membeli gabah hasil tanamnya. Jadi langsung pulang sudah bisa bawa uang. Harganya pun juga tidak akan tinggi. Jadi karena biasanya itu kan 4.250, tapi ini bisa 4.300. Dari hasil panen dan pembinaan teman-teman yang dilakukan di desa Kepukajang, Kecamatan Perak ini mencapai 8 ton, ya, 8 ton kering sawah. Alhamdulillah ada peningkatan. Di pasaran kisaran antara 4.200 sampai 4.300, dan insya Allah melalui program ini, Askom insya Allah bisa membeli di atas harga pasar.